Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan ibu jemaah Majlis Tahsin Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat yang kami muliakan, serta sahabat-sahabat dunsana-dunsana ambo di mana saja berado, ketek indak disabut namo, gadang indak disabut gala, yang selalu mengikuti program tahsin daripada Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini yang kami muliakan. Selanjutnya kita lanjutkan program kita, program yang kita sudah patrikan, yaitu One Day One Page, satu hari membaca Al-Quran satu halaman. Untuk pertemuan kita kali ini kita lanjutkan pada halaman yang ke-8, mulai daripada ayat 49 sampai 57. Jadi pada hari ini kita lanjutkan program One Day One Page, satu hari membaca satu halaman, membaca Al-Quran satu halaman. Kita mulai pada ayat ke-49 sampai ayat 57 pada halaman ke-8. Nah, Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat mengikuti program ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita akan mulai membahas terlebih dahulu tentang ilmu tajwid, ya. Tentu ilmu tajwid praktis, mulai daripada ayat ke-49 sampai ayat yang ke-57, ya, dari satu ayat ke ayat berikutnya. Kita mulai terlebih dahulu pada ayat ke-59 pada kalimat Wa'il, kita baca agak lembut sedikit, tidak usah didesis kuatkan, tidak kuat desisnya, jangan wa'iz, ya. Tapi wa'il, ya. Wa'il najjaina, kita baca satu alif dua harakat pada mad asli atau mad tabi'i. Najjainakum, mim sukun bertemu mim, idgham mutamassilain, ya, dua huruf yang sama, bi ghunnah, ya, atau idgham mim, kita dengungkan pada kalimat itu. Wa inna jainakum, ya. Kemudian min, kita baca nun sukun bertemu hamzah adalah izhar halqi, tidak kita dengungkan. Min a, kita baca satu alif dua harakat. Min ali fir'aun, fir kita tipiskan pada ahkamul ra atau pada hukum ra. Min ali fir'aun yasu, kita baca satu alif dua harakat. Mu yasumu, kita baca satu alif dua harakat. Yasumunakum, mim sukun bertemu sin adalah izhar safawi, tidak kita dengungkan. Yasumunakum su pada su, kita baca mad wajib muttasil, kita panjangkan agak lebih pada daripada mad jaiz munfasil. Yasumunakum su al-azabi, al-azaza, kita baca satu alif dua harakat. Su'al azabi yuzabbihu bihu, kita baca satu alif dua harakat. Yuzabbihuna abna
bab bersukun kita baca qalqalah ya, pada qalqalah sifat qalqalah sughra ya. Yuzabbihuna abnaakum na, kita baca panjang pada mad wajib muttasil ya. Abnaakum wa kum wa mim sukun bertemu wa, tidak kita dengungkan pada izhar syafawi ya. Wa yastahyu tahyu tah pada ha ya, pada ha halki bagian tengah ya, tenggorokan bagian tengah. Wa yastahyu yu, kita baca satu alif dua rakaat. Wa yastahyu nanisa sa, kita baca panjang pada mad wajib muttasil. Wa yastahyu nanisa akum, kita waqaf di situ, tanda waqaf jim, tanda waqaf jaiz ya. Kemudian wafi wafi fi, kita baca satu alif dua rakaat, kita panjangkan. Wafi za za, kita baca satu alif dua rakaat. Wafi zalikum, mim sukun bertemu ba ikhfa syafawi, kita dengungkan ya. Wafi zalikum bala la, kita baca panjang pada mad wajib muttasil. Bala hamzah baris dua ya, dhammatain baris dua depan bertemu dengan mim pada idgham ma'al ghunnah, kita dengungkan. Bala mir rabbikum pada nun sukun bertemu ra idgham bila ghunnah ya, mir rabbikum tidak kita dengungkan tapi idgham ya, idgham. Bala mir rabbikum kum, mim sukun bertemu ain adalah izhar safawi. Mir rabbikum azim, mir rabbikum tadi izhar safawi tidak kita dengungkan, sementara azim kita baca agak panjang sedikit pada mad arid bis sukun. Baik, selanjutnya pada ayat ke-50. Wa idh faraqna, faraqa qaf qaf berbaris sukun, kita qalqalahkan pada qalqalah sughra. Wa idh faraqna na, kita baca satu alif dua rakaat. Bikumul bahra ra, kita tafkhimkan pada ra berbaris fathah, kita tafkhimkan, kita tebalkan membacanya. Fa nun sukun bertemu jim ikhfa hakiki, kita gunnahkan, kita dengungkan. Fa anjayna na, kita baca matobi iman asli dua harakat ya, mat asli matobi dua harakat atau satu alif ya. Fa anjayna kum wa mim sukun bertemu wa izhar syafawi, tidak kita dengungkan. Wa al wa al, jangan wa al yang ke bawah, atau wa ak ya. Wa al ra, ghain berbaris sukun pada sifat isti'la. Wa al raqna, raqna qalqalah sughra, ingat huruf qalqalah qaf ta ba jim dal qatbin jaddin. Wa al raqna pada na adalah mad jaiz munfasil, kita baca dua alif atau empat harakat. Wa aghraqna a, kita baca satu alif dua harakat. Ala fir fir, kita baca tipis. Fir ra, kita baca tarkik. Ala fir'auna wa an nun sukun bertemu ta, kita baca ikhfa hakiki. Wa antum tum, mim sukun bertemu ta adalah izhar syafawi, tidak kita dengungkan. Tan nun bertemu Allah adalah ikhfa hakiki, kita dengungkan. Run run adalah pada mad arid disukun, kita panjangkan bacanya. Wa antum tanzurun ya. Kemudian ayat berikutnya ayat 51. Wa idh wa, kita baca satu alif dua harakat. Wa adna adna qalqalah sughra ad ad ya, adna qalqalah sughra pada dal berbaris sukun. Wa idh wa adna na, kita baca satu alif dua harakat. Mu, kita baca satu alif dua harakat. Wa idh wa adna musa sa, kita baca agak panjang sedikit pada mad jaiz munfasil, kita baca dua alif atau empat harakat.
Arba, kita baca tafkhim pada ra berbaris sukun diapit oleh dua huruf yang sama berbaris fathah atau baris di atas. Arba'i, kita baca satu alif dua harakat. Arba'ina laylatan tan, ta berbaris sukun bertemu sa, kita baca ikhfa hakiki. Laylatan sum mim bertasydid, kita baca wajib al-gunnah, wajib didengungkan. Summa takhaltumul ijla ijla, jim berbaris sukun kita qalqalahkan, qalqalah syukra. Summa takhaltumul ijla min ba'dih, mim nun sukun bertemu ba, kita baca iqlab, kita gunnahkan ya. Mim ba'dihi hi, kita baca satu alif dua harakat pada maksilah qasirah ya, atau maksilah sugra. Mim ba'dihi wa antum nun sukun bertemu ta ikhfa hakiki, kita dengungkan. Kemudian tum mim sukun bertemu za adalah izhar safawi, tidak kita dengungkan. Za kita baca satu alif dua harakat, zalimun mun, kita baca agak panjang sedikit pada mad arid di sukun. Wa antum zalimun ya. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat ke-52, sum mim bertasydid, kita baca wajibul ghunnah. Afauna na, kita baca satu alif dua harakat. Afauna an, nun sukun bertemu kaf pada ikhfa hakiki. Summa afauna ankum, mim sukun bertemu mim idgham mutamassilain atau idgham mim idgham mutamassilain bi ghunnah, kita dengungkan ya. Summa afauna ankum mim nun sukun bertemu ba iqlab, kita dengungkan. Mim ba'di za, kita baca satu alif dua harakat, zalika la'allakum, mim sukun bertemu ta adalah izhar safawi. Zalika la'allakum tash, shim kita tebalkan pada sifat tafashi. Tashkurun, mad arid disukun pada run, kita panjangkan. Zalika la'allakum tashkurun. Ya. Kita lanjutkan pada ayat ke-53. Wa il a, kita baca satu alif dua harakat pada mad badal. Wa il ataina na, kita baca satu alif dua harakat. Mu kita baca satu alif dua harakat. Musal kitaba, kita pada ta kita baca satu alif dua harakat. Wal furqa, kita baca tafkhim tebal. Wal furqana, kita baca satu alif dua harakat. Furqana wal furqana la'allakum, mim sukun bertemu ta, kita tidak dengungkan pada izhar syafawi. Izhar syafawi la'allakum tahtadun, dun kita baca panjang pada mad arid di sukun. Baik, pada ayat berikutnya, ayat 54. Wa il qala Musa, qa kita baca satu alif dua harakat. Mu kita baca satu alif dua harakat. Sa kita baca satu alif dua harakat. Li qaumihi hi, kita baca satu alif dua harakat pada maksilah qasirah. Ya kita baca satu alif pada man asli man tabi'i. Ya qaumi in, kita baca gunnah pada wajibul gunnah. Innakum kum, kita baca mim sukun pada za izhar safawi, tidak kita dengungkan. Innakum zalam juga pada mim sukun bertemu ta juga izhar safawi. Tum'a juga izhar safawi, tidak kita dengungkan. Anfusakum nun sukun bertemu fa, kita baca ikhfa, kita dengungkan. Anfusakum mim sukun bertemu ba pada ikhfa syafawi, kita dengungkan. Bittikha kha, kita baca
Bittikha kha, kita baca satu alif dua harakat. Zikumul ijla ijla ijla, kita baca qalqalah ijla. Fatu ftu, kita baca satu alif dua harakat. Buil, kita baca agak panjang sedikit pada mad jaiz munfasil, yaitu dua alif atau empat harakat. Fatubu ila la, kita baca satu alif dua harakat. Ba, kita baca satu alif dua harakat. Bariikum faqtulu riikum, mim sukun bertemu fa adalah izhar syafawi. Kemudian faqtulu faqtulu faqtulu, kita baca qalqalah sukra. Faqtulu lu, kita baca pada mad jaiz munfasil dua alif atau empat harakat. Anfusakum, nun sukun bertemu fa adalah ikhfa hakiki ya. Anfusakum kum, mim sukun bertemu zal adalah pada izhar syafawi, tidak kita dengungkan. Kemudian anfusakum, mim sukun bertemu zal, tidak kita dengungkan pada izhar syafawi. Zalikum juga, zalikum kum pada, tidak kita dengungkan pada izhar syafawi. Zalikum khairul khairul lakum rul lakum ya rabba baris. Dua di depan khairun bertemu lam adalah idgham bila gunnah, tidak kita dengungkan. Khairul lakum khairul lakum kum, mim sukun bertemu ain, tidak kita dengungkan pada izhar syafawi. In, nun sukun bertemu dal adalah ikhfa hakiki. Inda ba, ba, kita baca satu alif dua harakat pada mad asli mad tabi'i. Inda bariikum kum, mim sukun bertemu fa adalah izhar syafawi. Fataba alaikum ta, kita baca satu alif dua harakat pada mad asli mad tabi'i. Kemudian kita waqaf pada alaikum ya, tanda waqaf jim, tanda waqaf jaiz. Innahu innahu, nun bertasydid, kita baca wajibul gunnah, wajib didengungkan. Innahu hu, kita baca panjang satu alif dua harakat pada maksilah qasirah. Innahu huwat tawwa, kita baca satu alif dua harakat tawwabur rahim. Him, kita baca panjang pada mad arif lisukun. Baik, pada ayat berikutnya ayat ke-55, wa idh qultum qultum, mim sukun bertemu ya adalah izhar syafawi. Ya, kita baca satu alif dua harakat pada mad asli mad tabi'i. Mu, kita baca satu alif dua harakat pada mad tabi'i. Ya Musa, kita baca satu alif dua harakat pada mad tabi'i. Lan, nun sukun bertemu nun pada idgham ma'al gunnah atau idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah, kita dengungkan. Lan nu'mina laka hatta ta, kita baca satu alif dua harakat hatta narallah narallah, lamul jalalah, kita baca tafkhim, kita tebalkan narallah, jangan narallah lah lah ya, narallah, kita baca tafkhim dan kita panjangkan satu alif dua harakat. Hatta narallaha jahratan jahratan ta, ta marbutah berbaris dua di atas, kita bertemu dengan fa, kita baca berdengung pada ikhfa hakiki. Kemudian berikutnya fa akhazat ta, kita ada berangin berembus, angin berembus pada sifat hamis pada ta. Fa akhazat kumus sa, sa, kita baca satu alif dua harakat sa'iqatu wa an, nun sukun bertemu ta, kita baca ikhfa hakiki. Wa antum, mim sukun bertemu dengan ta pada izhar syafawi. Tang, nun sukun bertemu za pada ikhfa hakiki. Wa antum tanzurun, kita panjangkan pada mad arif sukun ya. Kemudian berikutnya ayat ke-56, sum mim bertasydid pada pada wajibul ghunnah. Summa ba'atsnakum, ba'atsna na, kita baca satu alif dua, ba'atsnakum mim sukun bertemu mim pada idgham mutamassilain bi ghunnah idgham mimi.
Summa ba'asnakum. Kita baca berdengung. Summa ba'asnakum mim ba'di. Nun sukun bertemu ba, kita baca iqlab, kita dengungkan. Mim ba'di mautikum. Mim sukun bertemu lam, izhar safawi, tidak, kita dengungkan. Mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. La'allakum, pada mim sukun bertemu ta adalah izhar safawi. Tash, kita tebalkan membaca tash, shim berbaris sukun pada sifat tafasih. Tashkurun, kita panjang kepada run pada mat arif di sukun, ya. Ayat yang berikutnya ayat 57. Wallallana, nah, kita baca satu alif dua harakat pada mat asli mat tabi'i. Alaikumul ghama, ghamama, kita baca satu alif dua harakat. Ghamama wa anzalna, wa anzalna, nun sukun bertemu zai, kita baca ikhfa hakiki. Wa anzalna, nah, kita baca satu alif dua harakat. Alaikumul man, man, kita baca nun bertasydid wajibul ghunnah. Wassalwa, wa, kita baca satu alif dan berhenti pada waqaf shalah al-waslu aula. Kulu, kululu, kita baca satu alif. Min, nun sukun bertemu ta pada ikhfa hakiki. Kulu min tayyiba ba, ya, kita baca satu alif dua rakaat. Min tayyibati ma, ma, kita baca satu alif. Razaqnakum, razaq, qalqalah, sughra, na, kita baca satu alif dua harakat pada mat asli atau mat tabi'i. Ma razaqnakum, waqaf kita pada salah, ya, al-waslu aula. Wa ma zalamuna, ma, kita baca satu alif dua harakat. Zalamu, mu, kita baca satu alif dua harakat. Na, kita baca satu alif dua harakat. Wala, la, kita baca satu alif dua harakat. Kinka, nun sukun bertemu kaf pada ikhfa, ikhfa hakiki. Walakinka, ka, kita baca satu alif dua harakat. Nu, agak panjang sedikit, dua alif atau empat harakat pada majais mufasil. Nun sukun bertemu fa pada ikhfa hakiki, kita dengungkan. Anfusahum, anfusahum, mim sukun bertemu ya adalah izhar safawi, tidak, kita dengungkan. Yal, yal pada isti'la za, yal dengan yal, yal terangkat anak. Yal, yal, yal limun, kita panjangkan sedikit pada mad arif disukun, ya. Selanjutnya kita membaca, kita membaca secara murattal, murattal, ya, dengan lagu, dengan maqam sabah, ya. Sekali ini kita baca, kita baca dengan secara murattal dengan maqam lagu sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yuzabbihuna يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَى ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.